Hai semua, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini aku mau share nih kegiatan aku dari pagi sampai dengan sore hari ya teman-teman. Jadi pokoknya seharian gitu. Ini diawali di pagi hari, aku udah sarapan gitu ya sama Pak Suami. Terus ini aku nyuruh Pak Suami gitu buat bersihin sepeda listriknya. Karena memang udah lama banget ya nggak dibersihin. Pokoknya dibersihinnya nunggu sama Pak Suami aja. Dan di sini ada Naura sama ponakan aku. Ini tuh lagi berantem rebutan jalan ya teman-teman. Gak ada yang mau ngalah nih anak dua ya, Masya Allah. Dari kecil tuh hobinya emang berantem aja. Tapi mereka kadang sayang ataupun kasihan satu sama lain. Karena memang bedanya itu cuma 1,5 bulan gitu ya. Memang dulu Naura sih dibandingkan ponakan aku. Tapi tetap ya, aku panggilnya itu AA. Karena memang anak dari kakak aku gitu. Oh ya, ini juga sepedanya habis itu. Ponakan aku lagi dibenerin ya sama bapak aku. Jadi ya gini, mereka itu bolak-balik aja sambil rebutan jalan. Nah, sambil nunggu pas suami bersihin sepeda Naura sama ponakan aku, ini kita tuh sambil ngemil-ngemil gitu ya, kue pancong. Harganya 2.000-an dapat 2. Kalau dulu 2.000-an dapat 3 sih ya, tapi nggak apa-apa, mungkin udah naik juga ya. Oke, lanjut lagi. Setelah udah beres-beres di depan ya teman-teman, cuman kita persingkat aja. Jadi kali ini aku mau ngoprek-ngoprek lagi nih di dapur. Ini tuh aku mau masak odeng. Tapi ini tuh udah lama banget ya teman-teman, aku baru sempet banget nih buatnya. Nah ternyata ini tuh pas aku buka ada sausnya gitu ya teman-teman. Biasanya aku beli yang polosan aja sih, cuman ini ya lumayan lah ya, aku juga pengen cobain gimana rasanya si sausnya ini, jadi jangan repot-repot. Dan di sini tuh aku baca dulu ya teman-teman, cuman di sini tuh ada caranya itu yang digoreng gitu, cuman aku pengennya itu direbus. Oke nih, aku mau rebus aja teman-teman dengan bahan-bahan yang ada aja. Tadinya aku tuh pengen pakai tambahan bawang bombay ya biar sedap, cuma lagi nggak ada. Kalau ke warung itu aku males ya teman-teman. Jadi ya udah deh nih, aku pakai bawang putih aja, ditumis sampai harum. Udah deh, tinggal tambahin air. Kalau enak sih ini airnya yang kaldu gitu. Cuman aku pakai air putih aja. Pokoknya menu yang sekarang itu aku olahnya asal-asal aja. Lebih enak sih pakai yang saus topoki gitu ya teman-teman. Itu tuh bakalan ketagihan banget. Nanti deh aku beli saus topokinya online dulu. Dan di sini juga aku pakai tambahan sosisnya Naura ya teman-teman, biar enak lagi. Untuk odengnya sendiri ini aku pakai 3 lembar odeng ya teman-teman. Jangan banyak-banyak, takutnya malah gak habis juga. Oke, biasanya teman-teman aku tuh kalau buat kayak gini ya emangnya enaknya pakai tambahan topoki gitu, pakai sausnya, wah itu bakalan mantep banget. Siapa nih teman-teman yang suka bikin kayak gini juga? Aku kalau beli itu nggak puas ya, cuma seuprit banget, udah gitu mahal. Jadi mending aku bikin sendiri aja. Nah ini ya sausnya aku tambahin. Dan ternyata itu sausnya tuh nggak pedes ya teman-teman. Jadi nanti aku bakalan tambahin pakai saus tomat aja. Tapi kalau mau pedes sih pakai sambal gitu ya. Ini aku tambahin juga sama gochujangnya ya teman-teman, biar ada rasa-rasa Koreanya juga nih. Ini aku kebetulan punya sawi, udah lama banget gak diolah, jadi aku tambahin aja ke sini. Nah ini terakhir aku tambahin telur aja ya, biar makin nikmat. Oke, udah selesai ya, kayak gini aja, tambahin daun bawang biar lebih berwarna aja sih sebenarnya. Ini kalau lebih merah pakai pasta gitu ya teman-teman, lebih enak. Oh ya, ini juga aku tambahin kecap ikan sama saus sambal ya biar lebih pedas. Ini aku pisahin dulu ya buat Naura, karena aku pengen ditambahin bubuk cabai lagi karena biar lebih pedas aja. Tapi tadi yang udah aku pisahin buat Naura ternyata itu kepedesan, aku lupa banget, harusnya tadi dipisahinnya sebelum aku pakaiin saus sambal, tapi nggak apa-apa. Oke, ini dia udah selesai ya. Lanjut lagi, ini tuh Naura sama papahnya lagi hitung-hitung celengannya. Padahal ini tuh udah digembok ya. Cuman dia tuh suka dibuka gitu, pengen dihitung. Nah, rencananya uangnya ini tadinya aku pengen beliin handphone ya untuk Naura. Cuman dia tuh pengennya tuh ke salju gitu ya teman-teman, yaitu ke Trans Studio Mini gitu. Trans Studio Cibubur deh kalau nggak salah ya, yang deket aja. Kalau yang mini kan itu di Transmart aja juga ada.
Oke, ini dia, nanti disimak lagi sih udah dihitung. Mungkin nanti anaknya juga berubah pikiran ya, kali aja mau dibeliin handphone. Lanjut lagi kegiatan aku, ini tuh siang menjelang sore. Waktunya belanja bulanan, tapi di sini aku udah janji sama Pak Suami kalau hari ini bulan ini tuh pengen beliin celana gitu, celana pendek. Jadi ya udah deh, sebelum belanja kita senengin dulu ya ini Pak Suami. Masya Allah, ini Naura pura-pura dia baru datang udah acting aja. Seperti biasa ya, ini aku belanjanya di Ramayana aja. Biasanya di sini cuma beli sepatu aja sih sama celana, karena gampang aja gitu nyarinya. Nah di sini pas suami sambil pilih-pilih, dan yang dipilih ini tuh yang dicobain ternyata nggak jadi ya teman-teman. Malah beli yang lainnya juga yang polos itu yang gak ada kantongnya. Nah ini seperti biasa ya kelakuan Aura, pokoknya di sini tuh pusing banget deh, kita kemana dia kemana. Tapi untungnya di sini nggak terlalu rame kan ya. Nah lanjut lagi, habis selesai pilih-pilih baju, kita mampir dulu. Naura seperti biasa pengen beli cake ya teman-teman. Tadinya sih dia pengen ke Meiko gitu, Mako apa Meiko gitu ya teman-teman, kan di sini juga ada. Cuman aku bosan banget kalau beli di situ, menurut aku kurang enak. Jadi ya udah kita ke sini aja. Sambil duduk-duduk dulu sebentar, mandangin jalan kayak gini ya. Di sini kita nggak lama-lama ya, habis nungguin Naura langsung kita cus belanja lagi. Biar isi tenaga dulu gitu kan ya, biar tenang, dikasih sajen dulu. Karena pastinya riuh banget kalau lagi belanja itu dia ada maunya gitu. Nah ya, seperti biasa yang pertama ini kita pilih jajanan Naura. Tapi di sini dia tuh nggak banyak-banyak ya teman-teman, cuma beli gitu aja sih sebenarnya. Puding gitu sama nih permen jelly-jelly gini, kita belinya yang kiloan aja gitu, cuman kita pilihnya cuma sedikit aja sih ini. Ini tuh langsung habis ya Naura. Kalau beli sekilo aja nih pasti bakalan cepet habis nih kalau nggak ditahan-tahan. Namanya anak-anak tuh suka banget kan ya kayak gini ager-ageran. Cuman kan kalau terlalu banyak juga nggak bagus kan ya. Oke, ini yang pertama udah selesai ya teman-teman, karena di bagian depan ini memang adanya kayak gitu. Nah ini tuh aku belanjanya di Robinson ya teman-teman, dan ternyata ini tuh murah-murah ya di sini. Aku seneng kalau belanja di sini ya, harganya lumayan murah. Cuman nggak senangnya ini tuh cahayanya kurang ya menurut aku, lampunya itu kurang terang gitu. Nah tadi tuh aku ngambil segitiga biru ya satu aja, karena yang di rumah masih ada. Di sini juga aku ngambil sawari saus tiram yang ukuran besar, di rumah udah habis. Biasanya ini satu bulan lebih kadang belum habis ya teman-teman, ini aku baru beli lagi. Nah lanjut lagi, di sini aku kan masih ada sisa stok spaghetti, jadi ini aku beli sausnya aja deh ya buat ngemil-ngemil kalau lagi males. Oh ya, di sini aku nemu minyak yang murah. Ini tuh aku ambil dua, tapi ternyata sampai rumah lihat bon, aku kena prank gitu ya, harganya beda. Padahal aku udah baca dulu gitu kan harganya murah. Makanya nih aku ambil. Ternyata ngeprank dia sampai 43.000 kalau nggak salah, Masya Allah. Nah, oke lanjut lagi. Di sini aku belanjanya bareng Naura. Ini aku ngambil susu satu. Oh ya, Naura tuh di sini semangat banget buat narik-narik kayak gini. Padahal itu tuh nanti berat banget ya. Tapi dia itu dorong-dorong kemanapun pergi gitu. Aku kesini, dia kesana. Pokoknya ini kalau mau menyimpan belanjaan itu aku harus nyariin Naura dulu ya. Jadi aku nenteng-nenteng aja nih sambil nyariin dia. Nah ini juga aku sambil nyari-nyari persabunan juga, yaitu aku ngambilnya ekonomi sama key spray. Nah pewanginya juga jangan lupa selalu sedia, walaupun udah pakai liquid juga. Pokoknya aku kalau belanja bulanan borosnya di persabunan sih ya teman-teman, beli yang berbagai macam gitu. Oke, ini aku jalan-jalan lagi sama Naura. Nah ini aku ngambil soknya liquid yang warna biru ini ya teman-teman. Ini tuh lumayan lah ya wangi gitu. Oke, ini juga aku ngambil soklin lantai karena yang di rumah itu udah mau habis. Bulan kemarin kayaknya aku nggak beli deh, makanya ini aku baru beli lagi. Oke, ini aku sambil nyari Naura ya, karena dia tuh pergi-pergi. Ya Allah, aku sampai ngejar-ngejar dulu gitu kan ya. Nah ini kan berat ya, tapi dia tuh semangat banget ya teman-teman. Oke, di sini untuk perodolan aku nyari yang buat Naura, tapi ternyata nggak ada. Ini aku nyari yang Pepsodent aja yang dewasa. Aku pilih yang lebih besar aja biar lebih hemat. Harganya juga lebih murah juga ya.
Nah, di sini kebetulan untuk sabun Lifebuoy aku nemu yang murah. Biasanya tuh kadang nemunya tuh yang mahal gitu. Makanya itu aku ambil. Nah, di sini Naura tuh ngerengek ya, pengen boneka gitu. Jujur aja aku udah lama banget nggak beli Naura boneka ya, teman-teman. Yang di rumah aja itu udah nggak dimainin, aku simpan di atas lemari. Cuman ini mungkin dia baru ingat lagi, makanya dia ambil satu. Tapi aku pilihin lagi ya yang warna pink jadinya, karena yang putih takutnya itu cepet kotor juga. Oke, ini kita cari-cari lagi. Di sini aku belanjanya nggak terlalu banyak ya, teman-teman. Secukupnya aja. Nah, ini aku beli sikat gigi juga. Kalau sikat gigi Naura kan masih ada ya stoknya. Cuman yang borosnya itu dia diodol sih ya. Kadang sikat gigi itu sampai berkali-kali gitu. Lagi-lagi, di sini tuh aku nemu lap kayak gini ya yang aku beli online. Itu tuh agak mahal, cuman di sini lumayan lebih murah gitu ya, nggak usah ongkir-ongkir juga. Ini aku ambil satu, tapi ternyata pas sampai rumah itu nggak ada ya temen-temen. Dan di bon juga itu nggak ada, nggak tahu deh kemana, atau mungkin disimpan lagi sama Naura. Allahu alam deh ya. Oke, ini belanjanya. Nah, kita mampir dulu ya, cuci-cuci mata. Di sini aku lagi lihat-lihat aja. Cuman aku nggak beli sih ya teman-teman. Lumayanlah cuci mata juga, cek-cek harga. Nanti tinggal dibandingin sama yang ada di online. Karena biasanya kalau yang di online kan lebih murah gitu. Tapi asalkan kita itu nyarinya pinter ya, walaupun belanja online. Ada juga yang online itu mahal. Pokoknya harus pintar-pintar membandingkan gitu. Ini aku lagi nyari storage-storage box gitu ya teman-teman buat penyimpanan. Cuman itu nggak ada yang putih, aku lagi nyari yang putih gitu ya biar senada gitu bagus. Tapi ini tuh bahannya bagus ternyata ya teman-teman, kokoh gitu. Cuman aku nggak beli deh, ini tuh ada yang warna putih juga. Ini tuh suka sih aku, cuman aku lagi nyari yang nggak bolong-bolong ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Tadinya tuh aku mau udahan, cuman aku keinget bahwa perbumbuan itu aku belum beli. Makanya nih aku langsung nyari-nyari lagi. Oke, ini masako aku ngambil dua karena yang ini tuh kecil-kecil gitu ya teman-teman. Aku beli dua aja. Nah, di sini aku juga ngambil bon cabe buat stok di rumah karena suka pengen yang pedas-pedas juga tambah-tambahan. Aku nyari kaldu jamur yang totole, cuman nggak ada. Ya udah nggak apa-apa deh, yang penting kaldu jamur ya. Ini aku ambil satu yang merek Royco ini. Lebih enak sih yang totole sih menurut aku ya teman-teman, lebih berasa. Nah, di sini aku nemu kara, ini tuh lebih murah gitu ya, cuma 2.500. Aku beli beberapa buat santan di rumah. Nah, kebetulan nemu nih tepung tapioka, aku ambil satu aja ya teman-teman. Aku juga sebenarnya nyari tepung maizena, cuman nggak nemu-nemu nih. Malah aku ngambil yang tepung untuk tempe dan juga chicken yang merek Kobe. Dan ternyata ini tuh enak ya, udah aku cobain, rasanya sesuai dengan keinginan aku. Gak terlalu asin dan juga pas digoreng tuh gak langsung gosong gitu. Biasanya kan kadang suka lama gitu ya, kalau goreng chicken itu cepet kuning gitu, tapi ini tuh enggak menurut aku. Makanya nih dalamnya juga tadi udah aku goreng, dalamnya juga empuk. Oke, belanjanya udah selesai nih Naura sama papahnya, hiburan sesaat ya teman-teman. Sambil mainin mainan yang ada di sini, lumayan nih biar jadikan momen gitu kebersamaan sama anak, kebahagiaannya gitu biar dia tuh merekam gitu ya. Walaupun ya cuma belanja bulanan sih, Naura gak main-main sekarang ini. Oke, ini juga aku sambil lihat-lihat aja, jangan sampai kalap ya. Oke, cuci matanya udah selesai, lanjut ke kasir, kita bayar. Dan belanjaan aku kali ini sebanyak 480.000. Ini udah termasuk minyak sama bonekanya Naura. Kalau belanja bulanannya nggak nyampe segitu ya, cuma 300-an kayaknya nggak nyampe gitu. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton sampai akhir, yang udah nontonin dari awal sampai akhir, nontonin aku belanja kayak gini, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga ya. Terima kasih, sampai jumpa di next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.